Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Sobat Roda, ketemu lagi. Apa kabar semuanya? Semoga semua tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, menjelang lebaran tentu saja banyak yang melintas dalam pikiran Anda. Salah satunya adalah mencari kendaraan. Tapi apalah daya apabila barangkali budget belum memenuhi, masih dana digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Yang namanya lebaran ya, ada yang perlu harus belikan baju buat anak dan lain sebagainya, ataupun juga untuk keperluan-keperluan mendesak yang lain. Jadi yang realistis kadang kita harus mencari mobil sesuai dengan budget atau isi kantong. Salah satunya cari mobil yang murah. Dan kali ini kita akan tampilkan daftar mobil seharga 30 jutaan di Prabu Motor Babatan Ponorogo. Yuk. Dan baik, unit yang pertama ini ada Hyundai Atos GLS. Hyundai Atos GLS tahunnya 2001. Warnanya silver, platnya lokal AE Ponorogo. Pajaknya bulan 11. Ini jadi masih panjang ya, karena ini masih bulan 5, jadi setengah tahun ke depan. Masih terhitung pajak panjang. Interiornya seperti ini, transmisinya matic. Nah, masih kain fabrik ya, joknya masih kain fabrik bawaan. Ini mobil kecil, CC-nya juga kecil, jadi so pasti irit. Ibaratnya nggak selindat-selindutan, enak gitu loh. Maksudnya untuk parkir, untuk belanja atau apa, ini sangat nyaman, sangat mudah. Hyundai Atos GLS Matic 2001, warnanya silver. Pajaknya juga murah, 1 jutaan ini ya. Pajak 1 jutaan, terus CC-nya kan sekitar 1000 CC, jadi BBM pun sangat irit. Ini juga bisa diminumi BBM apa saja kecuali solar. Maksudnya pertama mau, pertalite mau, premium pun jalan, karena pada awalnya mobil ini keluar BBM yang ada rata-rata premium. Harganya 36 juta. Sudah bisa Anda gunakan untuk berlebaran bersama keluarga. Yang berminat silakan datang langsung cek barang ataupun juga tanya-tanya via WA di Prabu Motor Babatan Ponorogo. Sementara yang ini adalah sedan low end dari Honda. Ya, ini Honda City ya. Apa Honda City tipe Z ya? Tahunnya 96 kayaknya tipe Z. Ini harganya 35 juta. Harganya 35 juta, warnanya silver. Cakep banget ya. Peleknya racing. Racing apa, sudah bukan Honda ini, sudah aftermarket. Warnanya silver, ban-bannya masih tebal, interiornya bagus, bersih, joknya juga orisinil fabric, kain fabric. Nah, itu dia power window, power steering. Ini sudah full injeksi. Irit pula. Ini namanya Honda City pasti irit ya. Karena CC-nya juga paling berapa itu 1500 atau berapa itu. Irit. Naikannya nyaman banget, meskipun tak senyaman Honda Civic barangkali. Oh ya, Honda City Z, benar. Harga 35 juta nampak sangat rasional ya, untuk Anda pilih sebagai mobil keluarga. Ini sudah pasti nyaman, enak, bodinya pun juga boys, BBM-nya irit, harganya irit pula. Silahkan dipinang, 36 juta Honda City tahun 96. 35 juta Prabu Motor Babatan Ponorogo. Masih dari kelas sedan. Yang ini BMW 318i tahun 97. BMW 318i tahun 97, harganya 39 juta. Mobilnya Mas Boy, keren. Ini tahun 90-an, ini sangat jadi idaman anak-anak muda ya. Anak-anak muda borju maksudnya. Ya, ini mewah. Kendaraan mewah ya. Sebenarnya kendaraan murah versi BMW, tapi tetap saja mewah dibandingkan sedan yang lain. Warnanya merah. Nah, itu kondisinya, dalamannya bagus, bersih. Ini kapan hari sudah kita review. 39 juta BMW 318i tahun 97. Jok kulitnya mungkin ada yang perlu pembenahan ya, terutama untuk jok bagian kemudi, karena sudah ada yang sobek. Bannya tebal semua, peleknya bagus, cacatnya juga masih bagus, bodinya gembreng pula. Ada kaca film di bagian headlampnya. Nah, seperti itu.
Dan menariknya platnya ini sudah lokal juga, AISN Ponorogo. Juga sebelum-sebelumnya tadi juga plat lokal semua. Jadi untuk Anda yang meminang mobil harga 30 jutaan ini tidak perlu berpikir untuk mutasi dan lain sebagainya. Pokoknya wis duit 30-an juta wis nyaman lah, beres. Yo, 39 juta BMW 318i. Dan yang berikut ini juga plat lokal juga ASD. Nah, kalau yang tadi sedan-sedan ada City Car, yang ini mobil keluarga atau MPV. Kijang Super. Ini Kijang Super ya. Dari karoserinya Nusa. Joknya 3 baris, tapi yang baris paling belakang itu saling berhadapan itu loh, apa namanya itu? Lupa saya. Jadi muatnya sangat banyak. Harganya 33 juta untuk Kijang Super. Karoseri Nusa ini tahun 92. Bodinya masih utuh. Utuh banget ya. Bodinya utuh, pajaknya hidup panjang, bannya tebal-tebal semua, peleknya udah racing. Terus headlamp sama bumper depan sudah diganti nih sepertinya. Terus juga ada pelindung bumper itu yang depan itu. Oh, pokoknya grill, bukan grill, pelindung grill tuh. Ya bener bumper ya. Bumpernya ini sudah menggunakan sensor aftermarket. Kijang Nusa 92. Kijang Super Nusa 92, interiornya seperti ini. Nah, kalau interior barangkali perlu pembenahan ya. Namanya juga sudah mobil ber 30 tahun. Wajar lah. Jok-joknya masih empuk, tapi perlu penggantian sarung jok barangkali seperti itu. Terus juga sudah ada penambahan double blower AC Denso. Nah, ini dia. Kalau nyamannya bisa dibilang bagus, Kijang memang selalu nyaman untuk dikendarai. Kaki-kakinya enak, empuk. Tenaganya juga lumayan meskipun ini masih karburator. 1.5 kayaknya ya, 1.5 karburator. Terus untuk yang lain-lain harganya yang menarik sekali, 33 juta sekali lagi. Silakan untuk Anda yang berminat dipinang langsung di Prabu Motor Babatan Ponorogo. Rego semono ya mesti asik nego lho. Perkara pedhote pira ono silakan tanyakan sendiri nanti pada Bos Doni. Ya. Kijang Super Nusa tahun 92, 33 juta. Silakan dipinang Prabu Motor Babatan Ponorogo. Oke sobat roda, ini adalah review kita untuk daftar mobil seharga 30 jutaan di showroom mobil bekas Prabu Motor Babatan Ponorogo. Semoga jadi bahan pertimbangan untuk Anda yang pengen beli mobil sementara dana yang tersedia di kantong atau di dompet cuma 30 jutaan. Ini adalah referensinya. Silahkan ditawar sendiri, silahkan dicek sendiri. Dan terima kasih sudah berkenan mengikuti video ini. Semoga bermanfaat. Tetap istiqomah menjalankan ibadah puasa yang tinggal beberapa hari ini. Matur nuwun semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan dan jangan lupa sholat 5 waktu. Yo, salam.